Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan channel Peternak Ceria ya. Ini aktivitas pagi kami lur di peternakan kambing ya. Ya menu pagi ini rumput odot ini karena beberapa hari ini udah makan silaso daun singkong. Belengeren lur. Ini ada kambingkan rumput odot karena ini badan lagi kurang fit. Ya, sebagai peternak pemula wajib tahu ya guys untuk manajemen pakan yang benar ya. Kita harus persiapkan dulu bank pakan, minimal udah punya bank pakan sedikit ya. Kalau yang harus di pedesaan ini sih mudah ya, karena sangat melimpah sekali untuk pakan kalau di pedesaan seperti ini. Tapi kalau yang agak jauh itu harus bisa mungkin mempersiapkan bank pakan terlebih dahulu ya. Manajemen pakannya harus ditata dan matang terlebih dahulu ya guys, supaya tidak kewalahan nanti, supaya tidak gagal ternaknya ya teman-teman. Karena banyak juga ini peternak-peternak pemula karena terlalu menggebu-gebu, terlalu bersemangat ya guys, ya langsung membuat kandang yang besar, diambang kambing diisi yang banyak, tapi dia kewalahan di pakannya karena produksi yang paling terbesar itu pengeluaran terbesar di kos untuk pakannya. Itu ya, kita harus bisa mungkin bisa mempersiapkan semuanya dengan benar. Cek ya. Dan kita harus sering-sering berguru pada teman-teman atau pada rekan-rekan, berkunjung, bersilaturahmi untuk mencari ilmu. Belum pernah pernah sama sekali ya. Cari ilmu, bertukar pengalaman, bertukar pendapat dengan para senior-senior ya. Ini proses koloni untuk persetujuan ini. Ini masih dari soalnya. Kita dudukkan dulu. Masih 7 bulan, kita di sini 7 bulan sudah kita kawin paksa dengan jantan-jantan. Ya cepat gerhana ya guys, tapi ya baiknya kalau usia matangnya di usia 10 bulan supaya pertumbuhannya semakin bagus ya. Ya cukup sekian dulu seri-seri ini ya lho. Jangan lupa like, komen, dan subscribe supaya tidak ketinggalan informasi-informasi selanjutnya di channel Peternakan Ceria. Oke, dadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.